3 hari saja itu. Iya. Oke, itu untuk biasanya dipakai untuk pesta saja? Pakai untuk pesta, pakai untuk ini anak perempuan yang mau kawin. Oke. Okay. Mama punya anak perempuan ya? Ya ada. Ada. Ada orang bawa di orang mati. Kiri kiri kan. Kelebihan pupuk, tanaman juga rusak. Kurang pupuk, juga tanaman juga merana. Sedangkan pupuk dari biogas ini tidak punya pengaruh lah. Awalnya memang banyak yang tidak mengerti, termasuk saya. Masa kotoran ternak bisa menjadi energi gitu. Tapi karena sudah buat di rumah saya aktif mengisi kotoran ternak, khususnya kotoran babi. Dan sudah 8 bulan sekarang, saya sudah bisa menghemat perharinya 4 liter minyak tanah. Saya dulu menggunakan gas LPG dengan tabung yang 14 kilo, saya punya 2 dan sekarang tidak pakai. Saya menggunakan kompor hok 2, setiap hari saya menghabiskan 4 liter minyak tanah dan sekarang tidak pakai lagi. Tapi seluruhnya saya pakai biogas dari kotoran ternak. Bukan keluarga saya saja yang pakai, termasuk mahasiswa yang kos di rumah saya menggunakan kompor biogas. Jadi yang kos di rumah juga sudah menghemat. Menurut saya, apapun bisa dikembangkan di sini. Jadi tidak hanya satu jenis, termasuk daripada yang utama adalah manusianya. Perubahan daripada moral dan skill individu mereka yang harus ditingkatkan. Sumber daya alam sendiri menjanjikan. Apapun yang ditanam di sini, itu hidup. Entah itu di lahan kering, entah itu tanah-tanah sawah kada hujan, entah itu irigasi. Yang penting mau. Cuci, Bu.
daya alam dengan bijaksana. Kalau dia tidak bijaksana, tanah-tanah ini atau ibu kita ini akan semakin rusak dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Zonnepanelen op deze basisschool. Help ons mee op supportzumba.nl.